Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang. Nama aku Riana. Bagi yang sudah subscribe, hatur thank you. Bagi yang belum, ayo subscribe dulu dan jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Hey, apa kabar ini semua teman-teman? Semoga sehat selalu dan rezekinya tambah dilapangkan. Amin ya robbal. Oke teman-teman, di video aku kali ini aku akan bahas produk dari Soulcare kembali. Yeay. Jadi teman-teman, aku tuh sebenarnya nggak ada rencana untuk nge-review produk kali ini karena produknya tuh udah habis, tapi aku inget tuh masih ada sachet yang kecilnya. Nah, produk yang mau aku bahas kali ini adalah ini dia. Sorry guys, ini aku nge-review yang sachet kecilnya. Sebenarnya aku udah sering banget beli yang ukuran besarnya, yang ukuran sebenarnya, tapi karena udah habis, inget punya yang sachet kecilnya gini. Selain itu, kenapa aku pengen share reviewan aku tentang detox tea dari Soulcare ini? Karena khasiatnya bener-bener kerasa di aku dan bener-bener bagus guys. Aku sebelumnya kan udah pernah bahas ya, slimming kapsul dari Soulcare. Jadi ibaratnya ini tuh pasangan dari slimming kapsulnya. Karena kalau dipasangin tuh slimming kapsul dengan detox tea Soulcare ini bener-bener super combo. Bener-bener cepet bikin berat badan aku turun guys. Oke, sebelum lebih lanjut, aku mau jelasin dulu nih ke kalian apa sih manfaat dari detox tea Soulcare ini beserta kandungan-kandungannya apa aja nih di dalamnya. Sebelumnya aku mau bikin dulu tehnya. Ini dia tehnya guys, detox tea from Soulcare. Jadi teman-teman, teh hijau ini bermanfaat untuk mendetoks tubuh kita secara alami, menurunkan berat badan. Tentunya bisa menyehatkan tubuh juga. Teh ini pun bisa mencegah kanker, bisa menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh, mencegah penyakit jantung sebagai antioksidan, bahkan bisa mengurangi eye dark circle. Dan tentunya ini bagus juga untuk kesehatan kulit kita. Kandungannya ada sana leaf yang berfungsi untuk melancarkan pencernaan dan buang air besar. Lalu ada green tea untuk membakar lemak dan menurunkan berat badan. Lalu ada daun jati Cina yang berfungsi untuk menurunkan kolesterol. Lalu ada cherry extract sebagai antioksidan, menjaga kesehatan tubuh dan kulit kita. Ini tuh aman banget untuk busui dan bisa dikonsumsi dari umur 9 tahun dan sudah ber-BPO. Jadi teman-teman, pengalaman aku mengkonsumsi detox tea from Soulcare ini, paling pertama itu berat badan aku turun guys. Aku tuh kan pakai KB suntik, yang dimana KB suntik itu kebanyakan bikin gemuk dan berat badannya naik drastis. Aku tuh sempet frustasi kan. Udah gitu aku emang kehabisan slimming kapsul dan emang karena panik jadi gak kepikiran untuk beli slimming kapsul. Tapi aku masih punya detox tea Soulcare 2 bungkus lagi, termasuk yang ini ya, yang saset kecil-kecilnya juga ada, masih ada 3 sih gitu. Nah yaudah aku minum itu aja dan ternyata aku dari berat badan 60 sekarang udah balik lagi ke 56. Alhamdulillah banget. Walaupun turunnya gak banyak tapi masih alhamdulillah ada perubahan kan guys. Sebenarnya aku sering banget ngerekomendasiin teh ini ke teman-teman aku. Tapi teman-teman aku tuh kayak masih takut untuk konsumsi slimming tea atau slimming kapsul ya. Pertanyaan yang sering aku dengar dari teman-teman aku atau dari siapapun yang aku rekomendasiin detox tea Soulcare ini, pertama ya, apakah ini bikin deg-degan atau bikin kayak ritme buang air besarnya tuh lebih cepat, lebih sering gitu? Ini sama sekali enggak, teman-teman ya. Sama sekali enggak. Aku konsumsi ini dari anak aku lahir ya, dari tahun 2021 sampai sekarang 2023. Ini aku masih konsumsi teh ini bersama slimming kapsul. Aku biasa konsumsi detox tea Soulcare ini pas lagi kerja tuh. Jadi sebagai pengganti kopi. Aku kan agak kecanduan kopi gitu. Dan menurut aku itu kurang bagus ya. Aku sukanya kopi gula aren gitu kan. Aku ganti tuh kalau seminggu minumnya detox tea dari Soulcare ini, baru seminggu kemudian ngopi lagi. Tapi itu ngopinya enggak tiap hari juga. Oke. Okay. Sekarang kita minum tehnya. Cheers! Jadi yang aku rasain sih ini nggak terlalu pekat tehnya gitu. Nah, udah gitu ada sedikit rasa-rasa kayak ada buah. Terus aku baru ngeh ternyata si kandungannya tuh ada cherry extract-nya kan. Aku sangat rekomendasiin kalian untuk konsumsi teh ini karena benar-benar bagus dan sehat. Selain itu, harganya juga menurut aku affordable banget, cuman sekitar berapa ya? Lupa lagi aku. 30.000 apa 25.000 ya? Kalau banget aku cek dulu ya. Buat kalian yang pengen cobain detox tea from Soulcare ini, kalian bisa cek linknya di description box aku di bawah. Oke guys, sekian dulu review detox tea from Soulcare dari aku. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa di like, comment, dan share ke teman-teman kalian video aku kali ini agar channel YouTube aku semakin berkembang. Amin. Anyway, I'll see you on my next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Love you all.